Thank you.
Thank you.
Para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan untuk duduk. Terima kasih.
keberangkatan tiba, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Hajah Norlida Binti Tan Sri Datuk R.M. Jasni. Para hadirin dipohon untuk berdiri. Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan. Dengan kekuatan seramai 130 anggota dan 3 pegawai lain-lain pangkat, kawalan kehormatan utama sebentar tadi adalah daripada Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja diketuai oleh Major Muhammad Shah Redzuan bin Mat Yusof. Upacara pecah bendera Tuan Yang Terutama sebentar tadi disempurnakan oleh Bintara Kanan TLR Muhammad Fildaus bin Basari, Bintara Muda JTP Ahmad Syahid bin Idris dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan, mohon izin dan perkenan untuk memulakan majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sabah Maju Jaya dan salam keluarga Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Hajah Norlida binti Tan Sri Datuk R.M. Jasni. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan isteri Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Julia Salat. Yang berhormat Dato' Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan isteri. Yang berhormat Dato' Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untong, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia
Datuk Sarul Bahiyah binti Haji Abu, Setiausaha Persekutuan Sabah. Yang berhormat Datuk George Anthony Ginibur, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Pembantu-pembantu Menteri Sabah bersama isteri. Ahli-ahli yang berhormat, Tan Sri Tan Sri, Datuk Sri Datuk Sri Panglima, konsul-konsul kehormat atau wakil negara asing di Sabah, datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, kontingen-kontingen perbarisan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah tahun 2022. The 31st August marks Malaysia's Independence Day, also known as National or Merdeka Day. Keluarga Malaysia, Teguh Bersama, was chosen as the theme of National Day and Malaysia Day 2022 in line with the concept of Malaysian Family Harmony. Selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini adalah Keluarga Malaysia, Teguh Bersama. Keluarga Malaysia mengangkat maksud masyarakat aman damai dan bersatu padu selari dengan konsep sambutan pada tahun ini yang berlandaskan tiga teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Manakala Teguh mengangkat maksud kukuh, kuat dan erat. Dan sekarang hadirin yang dihormati, sama-sama kita raikan acara berjalan lalu kontingen perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah tahun 2022. Menjulang semangat dan kebanggaan rakyat Malaysia membuka tirai acara berjalan lalu sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Hadirin yang dihormati, perarakan masuk jalur gemilang oleh Tentera Darat Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun dan Div-Div Kehormat dipersilakan untuk berdiri. Diikuti perarakan bendera negeri Sabah oleh 14 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia yang diketuai oleh Letnan Komander Mohd Salihin bin Zamri. Adalah perarakan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah oleh ahli-ahli pemadam bandaraya Kota Kinabalu yang diketuai oleh Inspektor Nur Asli Jegra. Hadirin sekalian, dan sekarang kita saksikan perarakan masuk bendera semua negeri dalam Malaysia oleh Politeknik Kota Kinabalu diketuai oleh Saril bin Haji Yusof. Diikuti perarakan bendera tema Hari Kebangsaan 2022 yang diketuai oleh Muhammad Hanif bin Abdul Rahman.
Terima kasih Tuan Yang Terutama Tun dan Tim Kehormat dipersilakan untuk duduk. Dan sekarang mendahului acara berjalan lalu kontinjen perbarisan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sabah, hadirin yang dihormati kontinjen Cosmopolitan College Kota Kinabalu. Diketuai oleh Muhammad Aiman Syukri, Cosmopolitan College Kota Kinabalu bertekad menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang menawarkan pendidikan 5 bintang dan berwawasan penuh dalam melahirkan warga Malaysia. Hadirin sekalian, kontinjen yang seterusnya, Cyberjaya College Kota Kinabalu, diketuai oleh Akmal Nasrin bin Abdul Malik. Dengan tema wawasan to uplift communities with equitable access to quality education and to transform societies with holistic learning and student experiences. Seterusnya hadirin hadirat sekalian, kontinjen Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut yang diketuai oleh Salamat bin Saradin. Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut bertekad untuk menyahut wawasan kemakmuran bersama 2030 bagi membina jati diri generasi belia yang kompeten. Kontinjen yang seterusnya dengan pakaian kemahiran teknikal Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu, diketuai oleh Muhammad Nur Amarul Syakur bin Afri. Dan sekarang kita saksikan perarakan masuk kontinjen Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM yang diketuai oleh Amira Emilia binti Awang alias Kini. Berwawasan menjadi Institut Kecemerlangan Pendidikan Bidang Kesihatan dalam melahirkan modern insanit yang kompeten. Dengan wawasan, sepakat dan kolektif menjalankan kecemerlangan, kontinjen seterusnya IPT Kampus Meningau Sabah diketuai oleh Kadir Muhammad Aziz. Berwawasan untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan antarabangsa dan penyedia pendidikan berkualiti pilihan, itulah wawasan kontinjen yang seterusnya, Jasultani University College. Kontinjen ini diketuai oleh Muhammad Zul Afifi. Hadirin sekalian, kontinjen yang seterusnya, Kepada Kesatria UiTM Cawangan Sabah, diketuai oleh Letnan M. Kesatria Muhammad Faizuddin bin Muhammad Syukur, dengan wawasan, berilmu dan berdisiplin ke arah memperkasa Komander Kesatria. To be then center of excellence in higher education in the region. Hadirin hadirat sekalian, kontinjen Masa College Sabah. Kontinjen Masa College Sabah yang diketuai oleh Tuan Henry Lim. Kontinjen yang seterusnya, North Borneo University College, yang diketuai oleh Muhammad Haras bin Aslan. Dengan wawasan, NBUC berwawasan memberi pendidikan mandiri kepada semua. NBUC menjunjung konsep keluarga Malaysia teguh bersama untuk mencapai wawasan tersebut. Kontinjen yang seterusnya, kontinjen Petronas Brigade Bombak Kipanis Petroleum Center, yang diketuai oleh Azhar Aris, memegang wawasan menjadi sebuah pusat latihan milik Petronas selari dengan aspirasi Petronas untuk menyediakan tenaga kerja mahir dalam sektor minyak dan gas Sabah. Hadirin sekalian, kontinjen yang seterusnya, Sidma College, diketuai oleh Ginobi College, dengan wawasan menjadi IPTS yang terkemuka dalam melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran dan percaya saya. Dengan
berpakaian jubah convocation berwarna biru gelap bertaris merah. Memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat selagi dengan visi DBKK, di samping terus memantapkan penguatkuasaan, hadirin hadirat sekalian kontingen DBKK Holding Sendirian Berhad. Kontingen DBKK Holding Sendirian Berhad diketuai oleh Tuan Muhammad Syaiful Nizam Sanku. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, KPJ Sabah Specialist Hospital, diketuai oleh Nazarius bin Jacinta, dengan wawasan kesihatan dan patriotisme teras pembangunan masyarakat. Saksikan perarakan masuk kontingen kumpulan Sawit Kinabalu yang diketuai oleh Arlizam bin Arifin, memegang wawasan untuk menjadi sebuah organisasi yang utama dan pelbagai penyagaan yang mampan untuk menokong negara. Hadirin hadirat sekalian, kontingen yang seterusnya, kumpulan Yayasan Sabah yang diketuai oleh Muhammad Ridwan bin Muhammad Zain, dengan wawasan dinamik, berjiwa rakyat, komited dan prihatin, dengan pakaian segak kemas, wakili warna jalur gemilang, melambangkan perpaduan, kedaulatan, keberanian dan keikhlasan. LDB Sejahtera bersama komuniti. Hadirin hadirat sekalian kontingen Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah MKTNS. Kontingen ini diketuai oleh Puan Nur Azmi Rahmi Haji Nur. Seterusnya, kontingen Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah yang diketuai oleh Encik Malik bin Damid, dengan wawasan rakyat Sabah hidup harmoni dengan alam semula jadi. Berarak masuk ketika ini adalah kontingen Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah kumpulan Setco yang diketuai oleh Encik Alimin bin Saman. Setco bertekad untuk memacu pembangunan ekonomi negeri dan menggalakkan penyertaan yang lebih tinggi daripada masyarakat, perdagangan dan industrian Bumi Putra, di samping memastikan penubuhan perbadanan yang lebih mampan. Kontingen yang seterusnya, Petronas diketuai oleh Muhammad Din bin Sadun, dengan baju korporat rasmi Petronas, a progressive energy and solutions partner in reaching life for a sustainable future. Menjadi utiliti kuasa yang dipercayai, mampan, progresif, negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Hadirin hadirat sekalian, Sabah Electric City Sendirian Berhad diketuai oleh Muhammad Redzwan bin Abu Bakar, dan memakai pakaian yang berkonsepkan rekaan korporat dengan gabungan warna korporat SPSP dan jalur gemilang kemerdekaan. Acara berjalan lalu diteruskan dengan kategori pertubuhan bukan kerajaan NGO, Kontingen Akademi Jahitan Kota Kinabalu AJKK, yang diketuai oleh Hassan bin Ibrahim, dengan visi menjadi Akademi Jahitan Kota Kinabalu, penggerak utama dalam menyediakan kemahiran kepada belia bagi memenuhi aspirasi golongan pekerja. Hadirin hadirat sekalian, kontingen yang seterusnya adalah kontingen Gabungan Persatuan Cina Sabah FCSC yang diketuai oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. T.C. Goh. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Gabungan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Sabah
yang diketuai oleh Chang Min Kong alias Albert dengan wawasan berusaha ke arah kesejahteraan dan kecemerlangan veteran ATM agar terus menjadi pemangkin modal insan negara. Dengan wawasan satu perahu, satu hati sama-sama membangunkan Sabah Maju Jaya. Hadirin hadirat sekalian kontingen, Kota Kinabalu Chinese Chamber of Commerce and Industry, KKCCI. Kontingen KKCCI diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Michael Lewis selaku Presiden. Kontingen yang seterusnya, Majlis Belia Sabah, diketuai oleh Muhammad Nur Helmi bin Milut dengan wawasan melahirkan belia berilmu dan bermanfaat kepada masyarakat. Belia Sabah berwibawa, Belia Sabah maju jaya. Dan sekarang kita saksikan perarakan masuk kontingen Pertubuhan Khidmat Kemanusiaan Alpha Kappa Rho Malaysia yang diketuai oleh Razkan bin Edward. Memegang wawasan memupuk patriotisme bermula dari perpaduan kaum. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya kategori Persatuan Etnik Sabah. Kontingen Kadazan Dusun Cultural Association Sabah, KDCS, diketuai oleh Steve Johnny Mositun. Dengan pakaian baju tradisi suku etnik yang ada di negeri Sabah sebagai simbolik kekayaan budaya dan seni negeri Sabah. Kontingen di bawah kategori Persatuan Etnik Sabah yang seterusnya, hadirin hadirat sekalian, kontingen Pertubuhan Rumus Bersatu Sabah. Diketuai oleh OKK Martin Sos bin Nawai, memegang wawasan memartabatkan adat dan istiadat suku kaum Rumus. Kontingen yang seterusnya, Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah, Perbatas, diketuai oleh Roslin bin Legaspi. Mengenakan pakaian berbaju biru dan berseluar hitam. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Ikatan Sosial Keluarga Toraja Baruku, Anak Negeri Sabah, yang diketuai oleh Encik Spanish Gadua, dengan wawasan memperkasakan budaya Nusantara, berkebajikan dan berdaya saing, meninggikan taraf ekonomi ahli-ahli dalam kehidupan seharian dan dalam arus pembangunan negara, dengan gabungan pakaian tradisi Anak Negeri Sabah dan juga pakaian adat suku Toraja di Sabah. Diketuai oleh Puan Hasmidah Manan, kontingen yang seterusnya, Persatuan Kebajikan Bajau Suluk Sabah, memegang wawasan memupuk perpaduan etnik dan menjadi tunjang kesepakatan dalam masyarakat Bajau Suluk di Sabah. Hadirin sekalian,
Seterusnya kategori jabatan kerajaan tidak berpakaian seragam rasmi dan berpakaian seragam rasmi. Kontingen Jabatan Arkib Negeri Sabah yang diketuai oleh Encik Saidin bin Buntar dengan wawasan legasi kita, khazanah kita. Dengan warna pakaian kuning mustard yang melambangkan warna arkib yang sejati dan warna merah dan hitam melambangkan keberanian dan keanggunan warga arkib negeri Sabah. Towards excellent performance in a team for food security and sovereignty. Hadirin hadirat sekalian kontingen Jabatan Pertanian Sabah. Kontingen Jabatan Pertanian Sabah diketuai oleh Ali Fazil bin Syabudin. Pakaian kontingen ini berkonsepkan kesederhanaan yang melambangkan keharmonian bersesuaian dengan warna hijau asas bidang pertanian. Kontingen seterusnya diketuai oleh Zakaria bin Drif dengan wawasan peneraju pengurusan sumber air lestari. Kontingen Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah. Memegang wawasan pengeluaran dan kesihatan ternakan yang mampan, kontingen Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah. Kontingen Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah diketuai oleh Encik Abdul Razak bin Ismail. Kontingen yang seterusnya diketuai oleh Haji Kamaluddin bin Awang Abbas. Kontingen Jabatan Kerja Raya Sabah bertekad untuk menjadikan Jabatan Kerja Raya sebagai organisasi teknikal yang dihormati dan disegani dalam pembangunan infrastruktur. Utama pengangkutan awam yang lebih efisien, cepat dan selamat menjelang 2030. Hadirin hadirat sekalian, kontingen Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Kontingen ini diketuai oleh Tuan Zairul Franky. Dengan wawasan ikhlas maju bersama untuk terus bertanya ke hadapan. Inilah kontingen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah yang diketuai oleh Muhammad Syukri bin Abdul Aziz dengan pakaian uniform operasi. Berpakaian putih melambangkan semangat JPN untuk memberikan perkhidmatan terbaik. Hadirin hadirat sekalian, kontingen Jabatan Pendaftaran Negara. Rakyat di hati JPN, itulah wawasan yang dipegang oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan kontingen ini diketuai oleh Leong Kalok. Dengan berpakaian korporat merah yang melambangkan semangat dan keberanian dalam menjalankan amanah, kontingen seterusnya Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sabah yang diketuai oleh Encik Ahmad Fasrul Azman bin Muhammad Razi. Dengan wawasan kemas di hati rakyat, kemas sebagai medium penghubung antara kerajaan dengan masyarakat. Sekap berpakaian hitam, hadirin hadirat sekalian, kita saksikan perarakan masuk gabungan Jabatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Kontingen ini diketuai oleh Encik Sandin Sutar. Pantas dalam menyelaraskan bantuan semasa bencana dan kecemasan, berintegriti dan menjalankan tugasan rasmi dan harian. Dengan wawasan dinamik dan mampat, kontingen yang seterusnya Majlis Perbandaran Tawau diketuai oleh Yusmawati binti Haji Darham dengan baju korporat MPT. Pakaian merah, biru, putih dan kuning, hadirin hadirat sekalian,
kontingen Majlis Daerah Kota Marudu. Diketuai oleh Johnny Mausa, memegang wawasan memupuk semangat patriotik dalam jiwa warga MDKM agar bangkit dengan teguh mempamerkan semangat patriotisme yang tinggi dalam sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Kontingen yang seterusnya diketuai oleh Encik Robert Malangkit dengan wawasan perbadanan mampan dan progresif menjelang tahun 2026. Hadirin sekalian, inilah Majlis Daerah Pinampang. Berpakaian berkonsepkan slogan Sabah Maju Jaya, hadirin hadirat sekalian, kontingen Majlis Daerah Kuaran bertekad untuk menjadi PBT yang unggul menjelang tahun 2025. Kontingen Majlis Daerah Kuaran diketuai oleh Jamlin bin Nadine. Kontingen yang seterusnya, Majlis Daerah Kinabatangan yang diketuai oleh Zuldahri bin Haji Tujuh, ke arah menjadikan Majlis Daerah Kinabatangan sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan yang unggul di negeri Sabah berdasarkan penyampaian perkhidmatan yang cekap kepada masyarakat. Itulah wawasan kontingen Majlis Daerah Kinabatangan. Bertekad untuk mentransformasikan Sipitang ke arah daerah yang berwibawa dan mampan seiring dengan aspirasi dan hala tuju slogan Sabah Maju Jaya, hadirin hadirat sekalian, kontingen Majlis Daerah Sipitang diketuai oleh Encik Hamsad bin Abdul Wahid. Kontingen yang seterusnya mengenakan pakaian korporat, kontingen pejabat daerah Putatan diketuai oleh Hasnita binti Nur Zain dengan wawasan menjadi daerah yang berdaya saing, makmur serta dapat membantu dalam menjana hasil ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Bertekad untuk menjadi agensi pusat memacu pembangunan negara melalui penyelarasan, pemantauan, pelaksanaan dan penilaian dasar, hadirin hadirat sekalian, kontingen Pejabat Pembangunan Negeri Sabah ICU-JPN. Kontingen ini diketuai oleh Encik Muhammad Hamdani bin Sahari. Konsep pakaian berasaskan konsep batik bagi industri, menyokong industri identiti negara serta menyemarakkan semangat patriotisme dalam menyambut kemerdekaan. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM Sabah, diketuai oleh Hamidi bin Ali bin Sah, dengan wawasan berusaha meningkatkan pendapatan dan sosioekonomi masyarakat nelayan serta memajukan industri perikanan negara. Dengan wawasan untuk meneraju kecemerlangan pertubuhan peladang dan meningkatkan sumbangan berkesan dalam sektor agro makanan negara, hadirin hadirat sekalian, kontingen Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah. Kontingen ini diketuai oleh Encik Abdul Latif bin Jindal. Hadirin sekalian, dengan wawasan pentadbiran cukai bertaraf dunia, cukai pendapatan pemangkin transformasi pembangunan negara, inilah kontingen Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dengan pakaian warga hasil tekad berjasa, diketuai oleh Muhammad Yasir bin Abdul Ghani. Berdiri teguh dengan wawasan untuk menjadi institusi pembelajaran sektor awam yang unggul dan membangunkan model insan sektor awam yang kompeten, hadirin hadirat sekalian, kontingen Intan Campus Sabah. Kontingen
ini diketuai oleh Muhammad Ishaq bin Amir Hussein dengan berpakaian anak kobra Intan Kepusan. Seterusnya, kontingen Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang diketuai oleh Nancy Goliong dengan wawasan Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Diketuai oleh Dr. Muhammad Azizan Abdullah, hadirin hadirat sekalian kontingen Hospital Queen Elizabeth. Perwawasan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, selamat, efisien, efektif kepada komuniti sekitar secara optimal dan berhemat. Itulah kontingen Hospital Queen Elizabeth. Kontingen seterusnya, Tentera Darat Malaysia, diketuai oleh Major Matin Sasah bin Mat Saleh. Satu angkatan tentera darat yang modern, credible, seimbang, mampu dan bersedia melaksanakan misinya sebahagian daripada angkatan tentera Malaysia. Itulah wawasan Tentera Darat Malaysia dengan pakaian tempur Tentera Darat Malaysia. Dan sekarang kita saksikan perarakan masuk kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia yang memegang wawasan sedia berkorban. Kontingen ini diketuai oleh Lieutenant Prasad Selvam, anak lelaki Panir Selvam. Kontingen yang seterusnya, Tentera Udara Diraja Malaysia, diketuai oleh Lieutenant Muhammad Roskairul Anwar bin Roslan, dengan wawasan kuasa udara, perisai kedaulatan negara, dengan pakaian celurit digital bersama set braces, watches dan petrol pack berserta senjata. Inilah Tentera Udara Diraja Malaysia diketuai oleh Lieutenant Muhammad Roskairul Anwar bin Roslan. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Hadirin hadirat sekalian kontingen Polis Diraja Malaysia. Kontingen Polis Diraja Malaysia diketuai oleh Inspektor Ken Norton bin Raimi alias Raimi. Kontingen yang seterusnya, Agensi Pemerkuasaan Maritim Malaysia, diketuai oleh Letnan Maritim Henry Junior Anak Dawas, dengan visi menjadi antara agensi pemerkuasaan maritim terbaik di dunia. Diketuai oleh PPGB Muhammad Hanas bin Mokhtar, hadirin hadirat sekalian kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, memegang wawasan untuk menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamat berprestasi tinggi. Diketuai oleh TPPI Muhammad Gulam bin Gulam Rasul. Kontingen seterusnya, Jabatan Imigresen Malaysia, dengan wawasan kedaulatan dan keselamatan negara, tanggungjawab bersama, integriti profesional mesra, dengan pakaian baju seragam penguat kuasa. Kontingen yang seterusnya diketuai oleh Inspektor Penjara Sazali bin Seduh, kontingen Jabatan Penjara Malaysia. Berwawasan untuk membantu insan produktif melalui pemulihan efektif, persekitaran kondusif dan pengintegrasian strategik. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang diketuai oleh Azrin bin Muhammad Hazmi, dengan wawasan berkhidmat memakmurkan negara dengan pakaian uniform kastam. Kon
kontingen yang seterusnya adalah kontingen Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah yang diketuai oleh Denik Jikol, berwawasan peneraju sistem pengangkutan maritim. Kontingen yang seterusnya, kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah yang diketuai oleh Adrian Chinico bin Jimmy, dengan wawasan menjadi organisasi pengurusan penguatkuasaan pengangkutan jalan bertaraf dunia. Sedia pantas berintegriti peneraju pengurusan bencana kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah, diketuai oleh Letnan Nor Hadli bin Ongga, berpakaian biru dan oranye yang merupakan warna International Civil Defense Organization. Kontingen yang seterusnya, kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, dengan pakaian operasi digital berkonsepkan transformasi belia dengan gabungan warna hijau, kuning dan hitam bercorakan cetakan. Diketuai oleh Timbalan Pengurusan Kanan Rela, Fasin bin Mohamad. Berpakaian seragam lapangan bercorakan samaran hutan digital. Hadirin hadirat sekalian, kontingen Jabatan Perhutanan Sabah. Kontingen Jabatan Perhutanan Sabah ini diketuai oleh Ismail Ismail, dengan wawasan untuk melindung khazanah flora dan fauna tanpa mengira keadaan dan cuaca. Hadirin sekalian, kontingen seterusnya, penguatkuasa Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, diketuai oleh Abdul Rahman bin Majid, dengan wawasan menjadi jabatan yang cemerlang dalam pentadbiran dan pengurusan tanah. Menjadi sebuah jabatan penguatkuasaan yang berintegriti, berteknologi sejajar dengan visi dan misi di BKK, hadirin hadirat sekalian, kontingen Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Kontingen Jabatan Penguatkuasaan di BKK ini diketuai oleh Inspektor Kazali Irwan bin Wahab. Dengan wawasan berdikari, progresif, bersih, aman dan makmur. Kontingen seterusnya, Majlis Perbandaran Sandakan, diketuai oleh Imran Osman, dengan pakaian seragam rasmi Jabatan Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Sandakan. Hadirin hadirat sekalian, kontingen Polis Bantuan Universiti Malaysia Sabah, diketuai oleh Inspektor Polis Bantuan Rakam Singh, lelaki Karam Singh, memegang wawasan berpenjangkan motor bertekad cemerlang. Visi UMS adalah untuk menjadi sebuah universiti berinovatif yang bertaraf dunia. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, KPDN HEP, diketuai oleh Muhammad Nasir bin Osman, dengan wawasan perdagangan domestik, tunjang ekonomi berpendapatan tinggi. Memegang aspirasi Sabah Maju Jaya, hadirin hadirat sekalian, kontingen Jabatan Ketua Menteri. Sabah Maju Jaya menjadi aspirasi dan wawasan Jabatan Ketua Menteri selaras dengan Pelan Pembangunan SMJ yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah yang diketuai oleh Rainer Harry Dennis,
dengan wawasan, kesepakatan dan kesepaduan agensi persekutuan dalam mendukung aspirasi keluarga Malaysia. Diketuai oleh Nur Afiza binti Ahmad Marif, mendukung wawasan pengurusan kewangan yang berhemat, tulus dan accountability. Hadirin hadirat sekalian, kontingen Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Kontingen seterusnya diketuai oleh Encik Adam bin Galentang dengan wawasan industri pembangkit ekonomi Sabah Maju Jaya. Inilah kontingen Kementerian Pembangunan Perindustrian. Kita saksikan perarakan masuk kontingen Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Kontingen ini diketuai oleh Erwin Dionysius dengan wawasan bersama membudayakan perkhidmatan cemerlang. Hadirin sekalian, kontingen yang seterusnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah yang diketuai oleh Puan Nur Lija binti Haji Dani dengan wawasan menyejahterakan luar bandar. Sigap berpakaian berjalan merah melambangkan semangat wajah para pegawai kementerian. Hadirin hadirat sekalian, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar diketuai oleh Encik Norsi bin Musuri, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar beriltizam memakmurkan rakyat Sabah melalui industri pelancongan berteraskan JBSM Papan yang diketuai oleh Encik Josnius Janis. Kontingen yang terakhir, kontingen Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah diketuai oleh Encik Irish Jomi dengan wawasan mensejahterakan masyarakat melalui komuniti belia dan sukan.
turut diserikan dengan pelbagai persembahan termasuk lafaz ikrar oleh 14 anggota badan beruniform, persembahan kuaya, persembahan tempur tanpa senjata serta persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Turut disampaikan anugerah khas kepada Alicia Asa dari Kolej Vokasional Keningau yang berjaya merangkul pelbagai kejayaan dalam dan luar negara. Thank you.
jawatan kuasa penganjur, kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Isteri serta semua div-div undangan yang hadir atas kesudian bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Saya Emran Nazmi Muslim dan pasangan pengacara majlis saya, Dr. Sarhana Zaki, mengucapkan terima kasih telah kita bertemu selepas ini dalam majlis penyampaian hadiah pertandingan perjalanan lalu berbarisan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2022. Satu, dua, tiga.
Thank you. Yeah, boy.